saya malah apresiasi. Kenapa? Karena pemerintah sangat bekerja keras untuk memberikan opsi-opsi kepada para pemudik untuk memilih jalur manapun yang mereka bisa pilih ya, baik tol maupun non-tol, bahkan dengan adanya impres jalan daerah itu juga menjadi terobosan yang luar biasa sehingga masyarakat bisa terbantu. Wilayah-wilayah yang notabene adalah daerah-daerah yang sangat padat sekarang bisa dilewati dengan kualitas jalan yang baik. Ya, saya harapnya semuanya harus terintegrasi ya, jangan sampai hanya daratnya bagus tapi kemudian infrastruktur untuk laut, untuk udara dan seterusnya juga harus maksimal. Kenapa? Karena kan tidak semua masyarakat menggunakan moda transportasi di darat. Nah, terpenting saya kira juga ada kesadaran dari masyarakat bahwa apa yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah ini mereka bisa manfaatkan dengan baik dan tadi terpenting juga mau merawat dan tentunya bisa memberikan nilai tambah ya terhadap peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.